Pernahkah anda mendengar kisah Snoeke Granger, sang Belanda yang faqih berkenaan Islam tetapi menghancurkan Islam di Aceh? Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Snoeke, seorang yang sangat unik kerana dia cukup tekun mengkaji Islam dan begitu fasih berbahasa Arab. Asalnya, dia seorang Kristian Protestan yang taat. Jiwanya memang condong kepada agama. Dia mula belajar di Universiti Leiden pada tahun 1874 dan kemudiannya menerima gelaran profesor 7 tahun kemudian. Snoeke, seorang yang fasih berbahasa Arab, bersunat dan berjaya berguru dengan ulama di Mekah. Apabila Belanda ingin mengetahui lebih lanjut pasal Islam, konsul Belanda di Jeddah masa itu, Johan Kruut, dah terbaca penulisan Snoeke dan dapati dia cukup bagus untuk diberikan tugas mengkaji berkaitan Islam. Maka dihantarlah Snoeke ke Tanah Suci Mekah, tempat yang haram bagi bukan Islam untuk masuk. Snoeke lalu menganut Islam kerana ingin masuk ke Mekah. Pada 1885, Snoeke menukar identitinya sebagai Abdul Ghaffar Al-Laidini. Snoeke melafazkan kalimah syahadah di hadapan Qadi ataupun Hakim Ismail Agha. 3 kali dia menyuarakannya dengan keras untuk meyakinkan Qadi. Sesampainya di Mekah, Snoeke melihat keindahan Kaabah dan meminum air zam-zam sambil menghantar sebotol air itu ke Leiden untuk rakannya, seorang ahli kimia, mengkaji. Malah Snoeke turut berguru dengan ramai ulama di sana. Selain bergaul dengan penduduk Nusantara yang tinggal di Mekah, dia juga sempat berjumpa dengan ulama besar Mekah, Said Ahmad Zaini Dahlan. Selain berkahwin dengan seorang wanita di Jeddah, dia menguasai hampir semua kitab tafsir seperti Tafsir Baydawi, Tafsir Al-Bajuri, Al-Iqna' dan Kitab Tuhfah dipelajari sungguh-sungguh dan mendalam. 2 tahun kemudian, Snoeke kembali ke negaranya dan menerbitkan buku bertajuk Mekah yang menjadi cukup popular dalam dunia intelektual Eropah. Setelah itu, Snoeke dikirimkan ke Aceh sebagai mata-mata bagi pihak Belanda. Aceh adalah wilayah yang belum dapat Belanda kuasai sepenuhnya. Misi Snoeke adalah untuk menjadikan Aceh wilayah kekuasaan Belanda. Sesampainya di Indonesia, Snoeke dilantik oleh Belanda sebagai peneliti pendidikan Islam di Bogor dan guru besar bahasa Arab di Batavia, yakni Jakarta. Pada tahun 1890, Snoeke bernikah pula dengan seorang anak bangsawan pribumi untuk mendalami lagi pengetahuan adat dan budaya masyarakat tempatan. Dengan bermodalkan kefasihan berbahasa Melayu, Aceh dan pemahamannya yang sangat baik tentang Islam, Snoeke masuk ke Aceh yang ketika itu masih dilanda peperangan. Dia menyamar sebagai Haji Abdul Ghaffar sehingga berjaya dianggap sebagai ulama dan mempunyai hubungan baik dengan para tokoh adat dan ulama Aceh. Selama setengah tahun tinggal di Aceh, Snoeke akhirnya tahu tentang punca sebenar kenapa wilayah itu cukup sukar untuk ditawan. Menurut Snoeke, semuanya berpunca kerana pengaruh Islam dalam masyarakat serta peranan ulama dan pembesar Aceh yang mengobarkan semangat menentang penjajah. Maka cara terbaik untuk mematahkan semangat mereka adalah dengan taktik divide and impera, yakni politik memecah belah. Antara cara yang perlu dilakukan adalah dengan menyebarkan masalah khilaf dalam masyarakat agar mereka bergaduh dan akhirnya berpecah. Laporannya ini kemudiannya dibukukan dalam tajuk The Aceh, yakni Rakyat Aceh. Pada 22 Mei 1892, Snoeke Granger menulis laporan bertajuk Aceh Westland, iaitu tentang bagaimana perlu diubah dari strategi ketenteraan di Aceh kepada teknik pecah belahkan masyarakat Aceh. Seterusnya, pada 1898, Snoeke dilantik sebagai penasihat rasmi pemerintah kolonial dan menulis sekitar 1,400 makalah tentang Aceh dan Islam di Indonesia. Setelah taktik ketenteraan ditukar, barulah Kesultanan Aceh dapat ditakluk. Maka pada tahun 1903, Belanda berjaya menakluk Aceh setelah 30 tahun perang melawan Aceh. Snoeke ditawarkan jawatan Gubernur Aceh tetapi Snoeke menolak sebab kecewa kerana saranannya supaya Aceh tidak ditakluk dengan kekerasan tidak diterima. Setelah kembali ke Belanda, Snoeke mula fokus dalam dunia akademik. Dia dilantik sebagai Rektor Universiti Leiden selepas itu sehingga dia menghembuskan nafas terakhir pada 16 Julai 1936. Snoeke tidak pernah mengungkapkan dengan jelas sama ada dia benar-benar Islam atau tidak. Apa yang pasti, dalam sejarah, Snoeke adalah munafik yang menghancurkan kekuasaan Islam di Aceh dengan menggunakan Islam. Kisah Snoeke ini memberikan kita gambaran punca Islam boleh runtuh apabila berlaku perpecahan dalaman. Walaupun perpecahan itu berpunca dari perselisihan dalam perkara khilaf, kini umat Islam terlampau bertelagah dalam perkara khilaf. Apa yang pasti, umat tengah lemah kerana mereka terpedaya dengan khilafiah seperti yang dilakukan Snoeke menyebarkan perkara khilaf dalam masyarakat Aceh. Semoga kisah Snoeke ini menjadikan kita pengajaran bahawa musuh sangat licik dalam menghancurkan
menghancurkan Islam hatta sanggup berpura-pura masuk Islam demi merosakkan Islam dari dalam. Benarlah firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, jangan berpecah belah. Ali Imran 103. Ayuh transformasikan diri kita, jangan terpengaruh dengan agenda perpecahan, dan jadilah mereka yang menyatukan. Assalamualaikum.